Oke guys, selamat sore. Kali ini pukul 15 lebih 12, kita masih ada di Purworejo. Kita masih explore Purworejo guys. Kali ini kita di Desa Wisata Pandan, Dewa Pandan. Kali ini kita di Joglo Anjang Siva. Kali ini kita akan kembali explore Purworejo. Dari Dewa Pandan kita nanti akan explore sampai sana guys. Di sekitaran nanti banyak desa-desa wisata yang akan kita kelilingi. Kita harapkan untuk kalian pastikan subscribe dulu ya guys ya, bagi kalian yang ingin lebih tahu ke tentang Purworejo, yang mau ke Purworejo langsung saja terus ikuti video-video kita explore Purworejo guys. Yuk kita lanjut explore Dewa Pandan. Purworejo is wonderful. Oke, kita pakai yang ini ya, hardtop, explore Purworejo yuk. Oke. Piye iki buka iki? Oh, ngene. Oh, mungga. Masih bersama Pak Kusno. Pengen kenalke ora, Mon? Oke. Kita bersatu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Enam, tujuh, oke. Yuk. Video wong video sih ya guys. Ini ya, Dewa Pandan, Desa Wisata Pandan Rejo. Ini terkenal dengan kambingnya, tahu ya Pak? Kalau di Sleman di ngendikan cangkringan yo. Dewa Pandan. Ini di Kecamatan apa, Pak Riwa? Kecamatan Kali Gesing, Purworejo. Jalannya seperti ini, lumayan tanjakannya lumayan tinggi juga guys, lumayan es krim. Banyak jelasin ke kalian lumayan irit tenaga guys, jadi kalian lihat aja ya kondisinya di Kali Gesing Purworejo ini. Kondisi alamnya, situasinya Wisata Gua Seplawan, sentra pengembangan kambing Etawa, Gua Maria. Oh, kita ambil kanan. Tapi ini walaupun terhitung di perbukitan, tapi dalannya halus ya Pak, lumayan aspal guys. Nah, ini ada mbak-mbak lagi ngapain ini? Mbak!
Dinten. Oh, nggih. Oh, nggih. Ini Mbak Caca to? Poso-poso tiba ya dong naik ke mercon guys. Stop ya bermain mercon berbahaya. Woi, kita masuk ini. Kita masuk di Patunggon Krapyak. Oke. Kepala, kepala. Ini desa wisata Benten mulai, Pak. Oh. Ini kalau malam sepertinya gelap di sini. Belum tidak ada penerangan di jalan. Oh, ada. Oh, aneh. Ada, Ding. Padang. Oh. Oke, kita sampai di Patunggon Krapyak. Ini nanti sentral apa, Pak? Sentral industri anu. Batik sama apa tadi? Batik. Oke, sama susu. Oke. Oke, kalian para pecinta budaya, mungkin pecinta batik dan pecinta susu, bisa dicoba salah satu wisata anti mainstream Purworejo bersama Pak Wiro si wisata Purworejo. Hah? Bos piknik Indonesia. Oke, yuk kita turun guys, yuk ikutin kita ya. Itu teman-teman juga udah pada datang semuanya. Oke. Kita turun. Oke, diputer ya. Oke. Ah. Oke, kita ke mana dulu ini? Sentra Industri Batik Purworejo. Mbak Sinten? Andum. Andum Tresno menang. Oke. Ini di Andum berapa, Mbak? Teman saya dari Jogja, dari Solo, dari Jateng lah. Ini batik apa nanti? Batik cap. Iya. Oke. Saya belajar membuat tumpal dan motifnya. Motif khas Purworejo. Oh, punya khas sendiri? Motif kambing lah. Kambingnya pakai kepala kambing dan apa namanya makanan kambing. Kambing racing apa? Oke. Okay. Nah, ini adalah Mbak Andum ini yang ya ownernya. Si. Pondok untuk berkumpul. Pondok mertua. Oke, yuk kita mendekat ke Mbak Andum. Mbak Andum. Kayak buat martabak, Mbak. Yo kok panganan yo. Iki lho wadah martabak e lho loyange. Iki kan martabak. Lah, iki lho loyang martabak ya, Mbak. Ini memang loyang. Loh, piye?
Soalnya ngelewa. Mbak, kalau Mbak dulu ini gimana, Mbak? Jadi pertimi-timi kita Mas. Pertimi-timi, oke. Okay. Oh, Mbaknya bisa licin. Sudah. Ayo pasang. Oh iya. Aku anu. Aku beli sing selewah loro. Ya, jadi ini motif-motifnya ini motif kepala kambing. Khas di sini kan kambing ras kali kesing. Ini kepalanya. Ras kali kesing, Mbak. Ya. Punya ras sendiri. Gimana? Punya ras sendiri. Ya ini kan ras kali kesing. Oh, tak kira ras orang terkuasa. Oh iya. Bukan yang berdasarkan misalnya tarung bintang apa itu bukan ya? Bukan, yang abstrak ya. Ini makanannya daun gamal, kalau di sini namanya lele sidi. Lele. Lele. Lele sidi. Lele sidi. Ini kalau kamu cari itu kan ada pengembangan di Jaya Kusuma. Kambing. Terus ras mono. Kalau terus rasnya dia, kalau tumbuhan itu lele sidi ini karena dia makan daun. Nanti kalau dibuktikan panjang, mirip enggak? Yang panjang. Nanti. Kalau kamu. Kalau siang? Coy, kalau ketawa. Capnya pun kita buat sendiri. Ini dari kertas duplex. Enggak itu ya, Mbak? Semuanya karya sendiri. Nah, ini semua membuat sendiri. Oh, berarti pinter ya. Ya Allah. Awas, ngawur. Kreatif. Yang ini kena blek bojo Mbak ngapa-ngapa. Arti pek romono mesti. Sesuk ngrene dhewe. Aduh, Bu. Enggak lali dalane werene. Ten aku lali dalane Mbak. Aku mau sing ora mone ketorin prabanan ra payu nek tekan kene. Sing kaos kuning mau lho. Jadi kalau sudah panas begini kita tiriskan. Terus kita piring. Oke. Ya sudah jadi harusnya. Oh, tapi itu. Oh, itu yang ras kan masih jeblok ya? Itu yang ras mono tadi. Itu kan masih jeblok toh itu. Ini sudah sering dipakai. Aku gambar jeblok kayak saya ada enggak? Kalau ras ajis enak. Nah, itu beda lagi nanti. Di situ ada. Eh, sing tenanan toh di rumah kae lho. Ada. Kebanyakan sudah dijual ya stoknya. Oh, kayak gini berapa, Mbak? Gitu. Jual di mana, Mbak? WhatsApp-nya baru dari by request. WA. Wah, wow, WA-nya Mbak. Mono jaluk, Mbak. Padahal sing jaluk iki kowe. Lho piye tak jaluke lho. Gandeng aku iki dadi anu ya ora apa-apa wis. Tenang, Mbak. Lebarnya? Gimana? Lebarnya? Lebarnya 1.15. Selamat. Jadi omong-omongan kosong. Apa tuh diwale ya, Pak? Oh, itu anu las apa ya? Barangkali ada yang mau kita anu yang kembang kuyang. Ayo sama kita beli. Mendeluk. Aku itu di dua kali udah enggak ini ya. Dua kali. Iya. Oke, kita sudah dari sentra batik. Apa mau jenis? Batik malam. Oh, sentra batik apa jenismu? Sentra batik cantik. Apa Mbak sentra batik apa? Metok sembagi. Metok sembagi. Oke. Habis ini kita lanjut ke apa mau? Kambing etawa susu. Oke, cacau subscribe dulu ya. Yuk kita lanjut guys. Explore Purworejo.